So, perempuan ni dia pergi mana? Dia pergi masjid. Dia datang bulan lah. Okey. Datang bulan kat masjid. Lepas tu dia tak sembahyang lah. Datang dia remaja lagi lah. So datang yang cerita mak dia lah. Okay, dia keluar, bukan dia keluar. Seorang makcik ni keluar, kenapa tak solat? Dia jadi apa? Nasihat rap lah kan. Kan dia nasihat apa. Jadi budak tu menangis lah balik. Kan? Cerita kat mak dia, mak dia kata tak apa, sabar apa semua kan. Tak boleh kata tanya kenapa tak solat. Kan tahu tak? Bukannya kenapa tak solat orang apa. Budak tension lah macam tu. So kita kena huraikan kenapa. Ini kenapa dia tak solat kan? Ada masalah ke apa ke? Tak tahu solat ke apa ke? Contohlah kan. So benda-benda tu kadang-kadang dia mengganggu orang. Akhirnya orang tak nak pergi masjid. Allah.